Iya, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Honor of Kings akhirnya udah menunjukkan beberapa video baru dan ya beberapa fitur baru lah ya, walaupun hanya sekedar websitenya aja. Nah, ini merupakan website dari Honor of Kings-nya sendiri, teman-teman. Masih bertuliskan China ya. Mungkin ini bertahap dan nanti kemungkinan bisa ada English-nya. Nah, ini untuk tulisannya bisa seperti ini nih, guys ya. Kalau kita gerakin kursornya akan pecah tulisannya ya. Ini unik banget sih. Nah, ini adalah untuk tampilan utamanya ya. Masih kosong melompong. Terus yang kedua ini kayaknya tempat deh guys ya. Ini map-map yang ada nanti di Honor of Kings-nya. Lanjut yang ketiga ini gue nggak tahu ya, kayak pengumuman gitu ya, announcement. Terus yang keempat, nah ini kayak developer log deh, atau mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini bahasa Cina, masih pada bahasa Cina teman-teman ya, untuk websitenya. Dan ini ada sosmednya si Honor of Kings ini. Nah, di sini kita akan lihat beberapa cuplikan video terbarunya nih guys ya, beserta dengan gameplay-nya. Nah, ini dia untuk cuplikannya. Oke, okay. Wah ini pasti keren sih. Oke, okay, langsung aja kita akan coba cek. Oh, udah ada tulisan English-nya ya guys ya. Oke, okay. Bagus sih kalau kayak gitu. Oh. Oke. Okay. Oh. Gila grafisnya, bro. Luar biasa banget. Anjir. Ya walaupun memang masih China tapi udah ada English-nya loh. Kemungkinan ini juga bakalan ngincer pasar global ya. Anjir map-nya. Nih tema, wah anjir keren cu. Ini kayaknya temanya tradisional plus modern ya. Wow. Wih berenang, wih bisa berenang guys. Anjir. Wow. Keren-keren anjir grafisnya. Gokil sih. Widih. Udah gitu smooth banget lagi guys tuh. Widih, ih gila, ini keren banget guys, ini keren banget ya. Gokil, gokil. Wow. Oh, bisa berubah guys. Oh, ini kayak apa, Devil Trigger ya. Full armor gitu teman-teman, keren, 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 anjir. Dari pewarnaannya juga gila, gokil banget, penuh warna, full color. Ya. Wah, ini pakai bow ya. Wih, keren, jir. Keren guys, sumpah guys, ini. Ini kayaknya grafis PC deh. Iya, grafis PC. Tuh, untuk gaya action-nya ini ya, gaya tarungnya tuh sangat-sangat apa namanya? Mulus gitu ya, smooth banget. Oh, ada apa nih? Oh, ada tembakan ini ya, Gatling Gun ya. Oh my god. Jadi macam-macam nanti bisa kalian pakai ya. Bisa terbang, jir. What the hell sih? Bisa terbang, coy. Widih, gila. Ini gokil. Ih, gokil sih ini. Ini gokil banget guys ya. Kemungkinan ini suatu hal yang paling gue tunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan aja PV-nya atau dari videonya ini nggak beda jauh dengan gameplay aslinya gitu loh. Ya gue harap sih gitu. Karena dari gameplay aslinya ini kita nggak tahu kayak gimana teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari video ini menjanjikan banget. Tuh kamu bisa lihat ya. Ini mah udah sekelas grafis PC banget sih. Sangat-sangat bagus. Cakep ya, kayak game triple A gitulah ya. Oke, okay. Coming soon. Oke, okay. Sip, sip, coming soon. Oh, ini karakternya ya. Yang cowok main cewek ya. Wah, ini temanya China banget ya. Nama-namanya juga sangat-sangat kecina-cinaan gitu loh guys. Well, seperti itulah ya video terbaru dari Honor of Kings World-nya ini. Kalau untuk temanya kita udah tahu ya, ini open world. Dan untuk platformnya kayaknya ini baru PC aja deh. Kalau mobile Bang Wizi nggak tahu teman-teman. Nah untuk pasarnya, target pasarnya, karena tadi ada subtitle English-nya di video, kemungkinan dia bakal ngincer global juga. Tapi kalau di Indo nggak tahu juga sih bakalan ada atau tidak untuk subtitle-nya. Well jujur aja gue nggak sabar banget nunggu game yang satu ini, Honor of Kings World. Mudah-mudahan gameplaynya sesuai dengan yang ada di videonya tadi teman-teman. Kalau grafisnya tadi edan banget ya, memukau sekali. Kira-kira device minimumnya apa ya? Itu gila banget sih untuk grafisnya. So gimana guys menurut kalian mengenai game Honor of Kings World ini? Coba deh nanti komen di bawah ya. Apakah device kalian sudah siap untuk bermain game ini? Kalau belum siap, silakan nabung ya dari sekarang. Oke, okay, itu aja untuk reaction gue kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!